الله قال وأخرج البيهقي أيضا عن عبد الله بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجتمعون لذكر الله تعالى إلا ناداهم مناد قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات الحديث القدسي الصحيح الذي قال فيه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذ ذكرني فإن ذكرني بنفسه ذكرته بنفسي فإن ذكرني بملأ ذكرته بملأ خير منهم إلى آخره الحديث وغير ذلك من الأحاديث الدالة على فضيلة الاجتماع على ذكر الله تعالى وفضل حلق الذكر فإن الذكر في الاجتماع أفضل منه في الانفراد لأن ما ورد من الفضل في الانفراد كما في حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنات ومهيت عنه 100 سيئات وكانت له هرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك وهو حاصل بالاجتماع والمقصود براتب سيدنا هذا الاجتماع على ذكر الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkumpulkan kita di majlis sebagaimana biasanya kita menghadiri majlis berzikir, bertahmid, bersolawat, membaca biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sedikit membaca fadilah-fadilah Ratibul Haddad, sedikit daripada ilmu, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan lidah kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berikan kesempatan demi kesempatan kita di dalam menghadiri majlis ta'lim, di dalam menghadiri majlis zikir, di dalam menghadiri majlis solawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berkenan memberikan rahmatnya, selalu berkenan memberikan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah makanan hati kita. Sesungguhnya hati ini juga perlu makan. Bukan hanya mulutnya saja yang perlu makan. Bukan hanya perutnya saja yang perlu diisi makanan, akan tetapi hati juga perlu diisi, ya, hati juga perlu diberikan makanan. Makanannya adalah apa? Makanannya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanannya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak ada orang, ya, yang tidak makan nasi, tidak minum, ya. Kenapa? Ya, karena mereka sudah merasa dipenuhi hatinya dengan makanan,
makanan-makanan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang senang sekali berpuasa, ya? Tidak membatalkan puasanya dengan makanan yang banyak, makanannya sedikit, ya? Terus besoknya puasa lagi, ya? Makanannya sedikit, puasa lagi. Kenapa? Karena ya di dalam hatinya ya dipenuhi dengan makanan-makanan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan heran. Ya, ini banyak terjadi. Ya, berapa banyak? Ya, sebagaimana yang baru meninggal tadi, ya. Zuhur tadi baru meninggal Al-Habib Husin bin Abdullah As-Segab. Ya. Ini terkenal. Ya, kalau dia makan itu sedikit sekali. Al-Habib Husin ini orang soleh, ya, banyak dari para orang-orang soleh mengatakan Al-Habib Husin ini ya, bukan orang sembarangan, yaitu diantaranya ya, dari orang-orang yang dekat kepada orang-orang yang soleh, ya, bisa dikatakan mubashir bil wilayah, yaitu mempunyai kedudukan, mempunyai magom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habib Husin ini ya, pernah ada satu orang yang kepingin ikut sahur di rumahnya, ya. Orang ini mikir kalau sahur di rumah Habib Husin mungkin makanannya kambing, ya, marak, ya, nggak tahu apa, ya. Untuk subuh apa sahur itu kepingin ikut sahur di rumah Habib Husin, Habib Husin bilang fadal sahur mana, ya, fadal kita sahur bersama, ya. Nggak tahunya Habib Husin makan sahurnya apa? Korma 3 biji sama air putih satu gelas, ya, itulah sahurnya, ya. Itu juga makannya sedikit sekali, ya. Kenapa? Ya, karena banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak heran, ya, orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, makannya sedikit. Ya, sebagaimana Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus, ya, Habib Abu Bakar Adni, ya, badannya besar, ya, bukan badannya besar karena banyak makan, akan tetapi apa? Setiap banyak zikirnya tambah besar lagi badannya, ya, jadi terkenal badannya besar itu, kalau dilihat kalau dia makan itu, ya, makannya sangat sedikit sekali, ya, kalau dia makan. Kalau dia makan sama orang tamu itu, ya, tamu terus yang dikasih ini, kasih itu, ya. Habib Abu Bakarnya kapan makannya, ya? Ya dia makan, dia ambil sedikit. Ya. Akhirnya ada orang bertanya, Habib, engkau ini, ya, makannya sedikit tapi badannya besar, ya. Maka Habib Abu Bakar mengatakan, ya, makanan yang membuat besar badanku adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak ada orang yang khulwat, ya, pergi ke gunung, pergi ke hutan menyendiri, ya. Mereka tidak dapat makanan kecuali apa? Daun-daunan. Ya, jarang sekali dapat makanan tapi hidup, ya. Dan juga apa? Ya, tidak mati. Kenapa tidak ada umat Nabi Muhammad itu mati kelaparan itu tidak ada? Ya, karena sudah ada jaminan, ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah kepada kita, ya, bisa duduk berzikir, bertahmid, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, senang dengan majlis taklim, senang dengan majlis zikir, senang dengan majlis solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyambung daripada pembacaan Sarah Rotib, yaitu masih menjelaskan tentang berzikir, ya, berzikir bersama-sama. Wa akhrajal Baihaqi, diriwayatkan dari Imam Baihaqi juga, an Abdullah bin Mughaffal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin, tidaklah suatu kaum yajtami'un, berkumpul li zikrillah,
untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa kecuali nadahum munadi, ya, saling manggil memanggil, ya, para malaikat saling manggil memanggil, gumu maghfuran lakum, ya, bangunlah kalian sudah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad buddilat sayiatukum ilal hasanat. Ya, qad buddilat sayiatukum hasanat, dan telah digantikan, ya, dosa-dosa kalian, ya, dengan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keberuntungan bagi orang yang duduk, ya, berkumpul bersama di dalam majelis taklim, di dalam majelis zikir, di dalam majelis solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di perkumpulan tersebut ada malaikat sayyarah, yaitu malaikat yang suka hadir di majelis taklim, malaikat yang suka hadir di majelis zikir, malaikat yang suka hadir mencari majelis-majelis yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu malaikat, ya, kembali kepada Allah mengabarkan bahwasanya, ya, telah menghadiri majelis tersebut. Maka Allah bertanya, ya, apa yang disebut oleh mereka? Namamu ya Allah. Apa yang diharapkan oleh mereka? Surgamu ya Allah. Apa yang ditakuti oleh mereka? Nerakamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai akhir daripada hadis tersebut mengatakan, Allah, ya, kabarkan gembira kepada mereka, ya, bahwasanya bangunnya mereka dari tempat duduk tersebut diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi manggil memanggil untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, ya, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dosa-dosa kita yang dahulu dengan hasanat, dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dosanya itu setinggi gunung, maka setinggi gunung juga pahala digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya itu setinggi langit juga, ya, digantikan oleh Allah dengan pahala. Ya, maka beruntung bagi orang yang menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, majelis taklim, tapi akan tetapi orang tersebut, ya, menjauhi dosa-dosa besar, ya, menjauhi dosa-dosa yang, ya, dosa yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, rahmatnya. Siapa mereka? Ya, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang memutuskan tali silaturahim, ya, yang dayus. Ya, siapa dayus? Ya, yang membiarkan istrinya melakukan perbuatan maksiat, membiarkan istrinya melakukan perbuatan zina, membiarkan istrinya, ya, berjalan dengan orang lain, ya, tidak cemburu. Nah, inilah orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbaharui diri kita. Marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubatan nasuha. Taubatan nasuha, ya, yuzakkina jisman wa galban wa ruha, yaitu bertaubatan nasuha, taubat tidak mau melakukan lagi perbuatan dosa. Bertaubat kepada Allah dengan menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan melakukannya lagi. Apabila ada hak orang lain, maka kembalikanlah haknya tersebut. Kalau kita tidak bisa mengembalikan hak tersebut, orangnya tidak kita ketahui di mana tempatnya, ya, kita sedekahkan uang tersebut, kita niatkan uang itu pahalanya untuk orang yang telah kita ambil dari hak-haknya. Ini akan diberkahi hidup kita, rezeki kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila, ya, telah mengalir rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
apabila telah mengalir hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah ya dengan majelis yang mulia ini kita bersihkan diri kita. Marilah dengan majelis yang mulia ini kita bersihkan hati kita dengan beribadah kepada Allah, dengan ya, bertaubat kepada Allah, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sayang? Sudah diampunin dosa oleh Allah, masih mengalir dosa lagi. Ya, sudah diampunin, dapat ampunan dosa, mengalir lagi dosa. Ya, apalagi kalau dosa besar, tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam hadisul qudsi, Allah Subhanahu wa taala yaqul ana inda dhanni abdi bi, ya aku ini ya bersama persangkaan hambaku. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersama persangkaan hambaku. Apabila hamba tersebut bersangka baik, maka mendapatkan kebaikan dariku. Apabila seorang hamba tersebut ya, bersangka tidak baik, maka mendapatkan dosa dariku. Ya, maka dari itu, ya, sebaik-baiknya kita adalah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan khoslatan laisa fauqahuma syai'un minal khair, husnuzan billah wa husnuzan bi ibadillah. Dua perkara yang tidak ada lebih tinggi derajatnya dari dua perkara tersebut, yaitu apa perkara itu? Ya, bersangka baik kepada Allah dan bersangka baik kepada hamba Allah. Begitu juga dua perkara yang paling buruk di antara keburukan, yaitu apa? Bersangka buruk kepada Allah dan bersangka buruk kepada manusia. Ya, maka pandai-pandailah kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandailah kita berhusnuzan, bersangka baik kepada manusia. Berkatalah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, husnuzan bi ibadillah wa in kana nagit. Ya, bersangka baiklah kalian kepada hamba Allah walaupun persangkaan kalian itu salah. Kenapa? Masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya yang disangkakan tersebut adalah benar. Ya, jadi belajar kita membersihkan hati, belajar kita membersihkan diri, jangan kita ya bersangka buruk apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak ya orang yang kalau sudah bersangka buruk nanti ya berjalan ngerembet kepada yang lain-lainnya, ya, daripada tingkah lakunya, daripada ucapannya tidak disukai semuanya. Akhirnya apa? Ya, dia merasa dirinya lebih baik daripada orang tersebut. Ya. Jadi kalau ada orang yang sudah tidak suka kepada orang lain, ya akhirnya apa? Ya, semuanya nggak disukain. Padahal, ya, dirinya sendiri banyak dosa, dia nggak suka. Ya. Dia biasa saja sama dirinya. Dia lebih perhatian kepada orang lain daripada dirinya sendiri. Dirinya sendiri, padahal dirinya sendiri banyak melakukan perbuatan dosa. Padahal dirinya sendiri punya sifat yang tidak baik. Akan tetapi dia sama dirinya tidak perhatian. Sama orang lain perhatian, ya. Ini orang ini sifatnya memang begitu nih. Orang ini ya dari dulu saya kenal sudah. Oh, sama orang lain perhatian. Sama diri sendiri tidak perhatian, berarti dia kasihan sama orang lain dan tidak kasihan sama diri sendiri. Ya, padahal ya nantinya Allah Subhanahu wa taala yang akan ditanya bukan orang lain, yang akan ditanya sama Allah siapa? Diri kita sendiri. Ya, akhirnya merambat lagi kepada yang lainnya, ya, yaitu karena enggak suka akhirnya menggunjing. Ya, akhirnya apa? Mengibahin orang tersebut. Nah, ini ya dosa mengibah ini dosanya besar. Ya, sebagaimana sama seperti makan apa? Makan daging bangkai. Ya, kalau orang tersebut orang biasa,
ya, daging bangkainya enggak beracun. Tapi kalau yang kita ribain tersebut orang hebat, ya, bukanlah orang biasa, seorang waliullah, seorang alim, ya, maka dagingnya beracun. Ya, daging orang yang soleh itu beracun. Ya, kita ribahin dia, kita makan daging bangkai yang beracun. Akhirnya apa? Rusak amal ibadah kita. Akhirnya apa? Rusak jalan hidup kita. Akhirnya apa? Ya, kita ya terjun ke dalam ya perbuatan maksiat. Kita enggak mau, tapi Allah kasih. Ya. Kenapa? Karena kita yang bikin di dalam kehidupan kita. Maka dari itu ya kita jaga di dalam riba. Ya. Kenapa? Dari awal tadi kita melakukan yang sedikit demi sedikit akhirnya ya merambat kepada yang lainnya. Ya, sebagaimana Abdullah bin Mubarak tersebut ya mengatakan, jikalau aku mau menghibahi orang lain, maka yang akan aku ribahi pertama kali adalah ibuku. Ya. Maka heranlah orang lain dengan Abdullah bin Mubarak. Kenapa? Ya, engkau mau menghibahi ibumu. Ya. Maka kata Abdullah bin Mubarak, karena kalau orang yang melakukan ghibah, maka pahalanya akan dihadiahkan kepada orang yang dighibahi. Terus terang yang lebih pantas untuk mengambil pahala dariku adalah ibuku. Maka dari itulah ya aku mengatakan yang lebih pantas untuk aku ghibahi adalah ibuku. Ya, kenapa? Karena orang yang ghibah ya hilanglah pahala ibadahnya. Ya, kenapa? Dia kasihkan hadiah kepada orang lain yang dia ribahi. Ya, merugilah kita ya karena kita ya menghabiskan daripada amal ibadah kita dengan sia-sia. Maka dari itulah ya jangan kita ya berani-berani ya melakukan ya perbuatan-perbuatan dosa-dosa. Kenapa? Akan merambat terus ya, menjalar terus ya, akhirnya kita lakukan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki diri kita. Mari kita perbaiki persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbaiki persangkaan kita kepada sesama kita, sesama muslim, sesama mukmin. Ya, karena itu apa? Akan memperbaiki diri kita. Wa ana ma'ahu idza zakarani, dan aku akan bersama hambaku ya sewaktu hamba tersebut ya menyebut namaku. Fa in zakarani bi nafsih, jikalau dia menyebutku, ingat kepadaku, kata Allah ya, dengan dirinya sendiri, ya zakartuhu bi nafsi, maka aku pun akan ingat kepadanya ya dengan diriku. Wa in zakarani bi mala'in, jikalau mereka menyebutku di tempat yang ramai, zakartuhu bi mala'in khairin minhu, maka aku akan menyebut mereka ya di tempat yang ramai ya di hadapan para malaikat-malaikatku yang sangat banyak ya, sampai akhir hadis. Wa ghairi zalika minal ahadis, dan lain-lainnya dari hadis-hadis adalah yang menunjukkan ala atas fadilah ya, berkumpul dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fadli halaki zikir, dan keutamaan di dalam ya perkumpulan zikir. Wa inna dzikra fil ijtima', sesungguhnya berzikir di dalam ya berkumpul bersama-sama afdalu minhu fil infirad, bi afdal ya dari berzikir sendiri. Li anna ma warada minal fadal, dikarenakan dalam hadis yang
ya, menyatakan keutamaan ya fil infirat ya dia sendiri kama hadis man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang kita baca di dalam Ratibul Had, Ratibul Haddad. Fadilahnya apa? Ya. Fi yaumin, siapa yang membacanya di setiap hari berapa? 100 kali. Kanat lahu adla asri riqab. Ya, maka itu sama seperti ya dia membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu, maka ditatatkan ya kepadanya 100 kebaikan. Wa muhiyat, dan dihapuskan untuknya 100 kejahatan. Ya, 100 dosanya dihapuskan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, maka dia mendapatkan penjagaan, benteng dari syaitan. Ya, yaumahu zalik, di hari itu hatta yumsi, sehingga dia berjalan. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma, dan tidak ada yang bisa mendatangkan keutamaan tersebut. Bima ja'a bihi, dengan apa yang telah didatangkan tersebut itu, illa ahadun, kecuali dengan seseorang yang melakukan aksar min zalik, lebih banyak daripada itu. Ya, jadi orang yang membaca berkumpul bersama 3, 4, 5, 6, 7, ya, maka tambah banyak keutamaan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hasilun fil ijtima', yaitu adalah didapatkan di dalam berkumpul dalam membacanya. Wal maksud, yang dimaksud biratib sayyidina hadza, yaitu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Al-ijtima', berkumpul, ala zikrillah ta'ala, di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifiyatu tartibihi, dan kaifiyahnya dan susunannya, ayajtami al-jama'atu saffan, ya, yaitu berkumpul ya jamaah satu saf, ya, satu baris, ya, mustaqbilin al-qiblah, yaitu menghadap kiblah. Waladzi yaqra'u lahum yaq'udu muqabilahum, yang membacanya ya duduk berhadapan, ya, ya seperti kita ya dari sop terus berhadapan membacanya sama-sama. Wa ini istadbaral kiblah, ya, apabila dia membalikin kiblat kama yaqulul imam, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh imam ba'da salam, ya, imam kalau ba'da salam ya tidak menghadap kiblat, akan tetapi menghadap kepada apa? Menghadap kepada ya jamaah yang sholat. Wa yasra'u wa yaqra'ul Fatihah, memulai dengan awal dengan ucapan Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, dibaca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, maka membaca akhir daripada surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billah, sampai akhir. Wa hum yaqra'u sirran summa yaqulu ma'hum bi rabbis sad, ya. Nah, ini dibacanya ya dengan pelan. Ya, setelah summa yaqulu ma'hum, kemudian membacanya yaitu dengan mengangkat suara, ya. Jadi kita digabungin saja mengangkat suara semuanya. Imamaan, nah ini, atau bersamanya, au ta'giban, atau setelahnya. Yaitu membacanya apa? Ya, diawali pertama ya yang memimpin, terus ya diikuti sama yang mendengarkan, atau bersama-sama baca. Ya, kayak kita sekarang ya membacanya bersama-sama. Ya. Terus tu la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 3 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, 3 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, 3 kali. Rabbi filana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, 3 kali. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim.
tiga kali a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq tiga kali bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un bil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim tiga kali radina billahi rabba nabil islam dinina bi muhammadin nabiyya tiga kali bismillah alhamdulillah wal khair wa syarri ma syi'atillah tiga kali amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallah batinan wa zahir tiga kali ya rabbana wa'fu anna wa mulladzi kana minna tiga kali ya zal jalali wal ikram minna ala dinil islam tujuh kali ya qawi ya matin ikfi syarra zalimin tiga kali aslallahu murul muslimin zaraballahu syarral mu'zin tiga kali ya aliyu ya kabir ya alim ya qadir ya samiu ya basir ya latif ya khabir tiga kali ya farijal ham ya kasibal gham ya mali abdi yaghfir wa yarham tiga kali astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotaya empat kali tumayagul kemudian mengucapkan la ilaha illallah ya la ilaha illallah ya akadha tahlilatain fi nafsin wahid ya dengan sendiri wa agal zalika ya dan membacanya bersama berapa khomsun wa isrun marrah yaitu 25 kali layanggus anha jangan kurang darinya ya lebih boleh ada yang tambah 40 ada yang nambah 50 membaca kalimat la ilaha illallah jangan kurang dari berapa 25 kali ya liuti mazalika khomsin tahlilatan bila nungsan wala hadda li aksari dan tidak ada batasnya mau lebih 100 1000 2000 enggak apa-apa ya walau aradul wafa summa yajtami'una bila ilaha illallah ya di akhirnya la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarraf wa karram wa majjad wa azzam wa radiyallahu an ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin thumma yaqra jahran ya wa hum sirran suratul ikhlas ya membaca dengan keras ya, atau dengan pelan yaitu baca apa surat ikhlas ya tiga kali wal muawwidzatain sekali thumma yaqra yaqulul fatihah ya fatihah yang kita baca ya fatihah berapa kali di sini 1 2 3 4 ya di sini 4 kali ya membaca al-fatihah ya ada yang menambahkan yaitu membaca al-fatihah di awal yaitu adalah fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca al-fatihah kepada Imam Ahmad al-Muhajir ya karena Imam Ahmad al-Muhajir ini jasanya besar sekali ya untuk agama Islam ya karena dari keturunan Muhajir inilah ya banyak sekali yang masuk ke agama Islam ya dari Bangladesh, India, terus sampai ke Asia sampai ke Indonesia yaitu dari keturunan Imam Ahmad al-Muhajir. Jadi dibacakan juga Al-Fatihah ya. Yaitu setelah daripada kita membaca ya Fatihah tersebut ya ada doa. Ya membaca doa. Sumayar fa'uyadaihi wa yad'u sirran. Nah, kalau di sini ya diajarkan membacanya pelan. Ya, membacanya pelan sendiri-sendiri bacanya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin shalli wa sallim ya. Allahumma shalli ala sendiri-sendiri apa yang kita inginkan baca doanya. Ya. Jadi dalam kaifiyah ya pembacaan rotibul haddad apabila setelah membaca Al-Fatihah yaitu membaca doa dengan sendiri-sendiri. Ya, tapi kalau kita masih dipandu baca doanya. Ya. Tapi kalau misalnya mau sendiri-sendiri ya apa yang dia niatkan, apa yang dia hajatkan, apa yang dia inginkan ya mengangkat tangan dan berdoa sendiri. Wa in hadara ahadun minas sadah. Jikalau ada hadir di situ daripada sadah ya, daripada habaib satu hadir di situ bahwa awal aula maka dia yang lebih utama untuk ya diminta mengangkat tangan berdoa. Kalau di situ ada satu habaib yang hadir ya, maka ya suruhlah dia untuk mengangkat tangan dan berdoa. Wa illa allazi yaqra'ur ratib. Kalau enggak ada, ya sudah. Ya, suruh siapa yang membaca
khatib. Wayad'u lahu liwalidayhi. Dan jangan lupa berdoa, ya, berdoa untuk kedua orang tua, dan jangan lupa juga berdoa untuk muslimin umumnya dan khusus. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa yad'u bihadzal doa, ya, dengan mengangkat tangan dengan doa wa huwa li sahibi ratib, yaitu doanya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Wa asluhu wa dha'uhu lahu ba'da qiraatul Fatihah, yang aslinya diletakkan setelah membaca Al-Fatihah tadi di tartibil mazkur, ya, susunan yang telah disebutkan ba'da shalah. Wa yastamilu aidan, dan mengandung juga idza qara'ta fi ayyi waqtin, ya, apabila engkau membacanya di waktu kapanpun mau diinkan, yaitu dengan membaca doa ini alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ahli baiti wa sahbihi wa sallim, Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati wa sab'il masani an tabtahalana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi adiyanina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa putni wa fitnatin wa mihnatin wa bu'sin wa dair, innaka waliyun kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'tin li kulli khair ya arhamar rahimin. Tsumma yahtimu du'a, kemudian ditutup doanya, wa yaqul ma'an bi rafi'is saut aksar min Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sa'atika wan nar, tiga kali. Umma yaqul yajma'u bihim du'a bihaitsu yasma'ul hadirin, taqabbalallahu minal jami' wa ja'alahu khalisan liwajhil karim lana wa limuhibbina wa li ahbabina wa li jami'il muslimin. Ya, nah inilah daripada kaifiah cara-cara membaca, ya, ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, nah, jadi kita membaca tersebut ada yang dengan cara begini, ada juga dengan tambahan-tambahan daripada para habaib yang mana menyusun tersebut. Iya. Iya, ada juga yang itu, baca itu. Ya, tapi kita karena apa? Karena orang yang menyusun itu lebih mengetahui dari kita. Ya, mungkin dari kitab ini, ya, mungkin dari kitab yang lain ada lagi, ya. Nah, jadi kita jangan, oh ini salah berarti enggak. Ya, tidak langsung menyalahkan. Karena ya para alim itu, para orang-orang alim itu, ya, dia mereka tidak menyusun kecuali apa? Ya, kecuali mereka telah membaca banyak daripada kitab-kitab. Ya, kalau kita menyusun, ya, bukan baca kitab, kita nyeplak kitab namanya. Ya, kita nindahin kitab. Ya, bukan membaca, bukan ngambil dari kitab-kitab yang lain. Ya. Nah, jadi jangan kita mengatakan ini kurang, ini enggak, ya. Yang ada di, ya, susunan dari para habaib, ya, itulah kita pegang. Ya, kenapa? Karena mereka lebih mengetahui, karena mereka lebih luas ilmunya dari kita, ya. Mudah-mudahan, ya, di dalam pembacaan Ratibul Haddad ini, ya, kita diakui oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sebagai muridnya, ya, sebagai pengikutnya, ya, karena Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini magomnya besar sekali, magomnya sangat tinggi sekali magomnya, ya, menyatakan, ya, Al-Habib Abdullah Haddad ini dapat magom Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Kata Abi Abdul Haddad apa? Ya, aku kasihkan saja, ya, magom Syekh Abdul Qadir Jailani ini untuk muridku yang bernama Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ya, sahibul kitab Risalatul Jami'ah. Kata Abi Abdul Haddad, ya, aku sudah cukup dengan magom Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus. Ya, jadi magom Sultanul Malak, ya, sultannya penuh. Ya, jadi sultan kerajaannya, ya, penuh, ya, kedudukannya, magomnya penuh, ya, apalagi bagaimana dengan, ya, Habib Abdurrahman As-Seggab, ya, Habib Abdurrahman As-Seggab itu, ya, hebat sekali magomnya, ya, Habib Abdurrahman As-Seggab yang mana menghatamkan Quran satu harinya berapa? 8 kali, 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari, ya, apalagi yang bernama Al-Faqih Muqaddam, ya, Faqih Muqaddam, ya.
yaitu magomnya apa? Ana, ya, kata panggil mugoda mengatakan apa? Ana fil aulia kal Muhammad fil ambia. Ya, aku itu kedudukannya dari antara para wali sama seperti Nabi Muhammad di antara para nabi. Ya, jadi kedudukannya sangat tinggi, tapi ma'rufnya di mana? Ya, ma'rufnya di akhirat. Tidak dikenal di dunia yaitu al-faqihil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang kita baca ya Fatihahnya di dalam Rotibul Haddad. Mudah-mudahan ya kita selalu membaca Rotibul Haddad ini ya, bagaimana nantinya kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban ya, malam ke-15 dari malam nisfu Sya'ban. Jangan lupa ya, malam tersebut malam pengampunan dosa ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, minta meninggal dalam keadaan husnul khatimah, minta rezeki yang halal yang banyak ya, minta tidak butuh kepada manusia, hanya butuh kepada Allah, minta selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam nisfu Syaban itu ya dianjurkan membaca Yasin 3 kali ya, bukan ya nantinya kalau ada yang nanya ya dari mana itu hadisnya, dari mana dalilnya, ya enggak usah baca dalil kalau baca Yasin ya, kalau baca komik tanya dalilnya ya, kalau baca Yasin enggak usah minta dalil ya, orang baca Yasin baca Al-Qur'an, bahkan baca Yasin itu ya supaya apa yang kalian minta hajatkan baca Yasin, kata Rasulullah ya, Suratul Yasin liman guri'alah. Ya, mau baca mau apa? Mau minta apa? Baca Yasin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya dengan malam nisfu Sya'ban tersebut yaitu malam pengampunan dosa, malam pengampunan hajat, yaitu lebih dikuatkan lagi dengan membaca Yasin. Ya, kita bersihkan dulu dosa-dosa kita. Ada benci, ada sifat dendam, ya, yang namanya belum maafan dulu, yang namanya masih ada dosa kepada orang tua, ya, minta maaf kepada orang tua, ya, kita bersihkan dulu daripada dosa-dosa. Kenapa? Karena malam tersebut malam pengampunan dosa, jangan sampai kita tidak diampunin dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ampunan dosa di malam tersebut sebanyak bulu-bulu yang ada di kambing. Ya, berapa banyak bulu domba? Ya, bukan satu kambing. Ya, bulu-bulu yang ada pada kambing. Jadi Allah menghapuskan dosa sebanyak-banyaknya. Maka dari itu kata Imam Syubki apa? Ya. Ya, Lailatul Nisfi bin Sya'ban yukaffiru dzunub sana. Malam nisfu Sya'ban itu mengampunin dosa satu tahun. Jadi tahun lagi bersih lagi, setahun lagi bersih lagi, ya. Nah. Malam Lailatul Qadar mengampunin dosa seumur hidup. Ya. Jadi kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, ya sudah dapat jaminan surga. Ya, kalau orang dapat jaminan surga, dapat hidayah terus dari Allah. Ya, dapat pimpinan, dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan 83 tahun. Ya. Jadi orang yang dapat malam Lailatul Qadar, matanya bersih dari melihat yang haram, hatinya bersih dari ya benci kepada orang. Ya, semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau lihat ya orang tersebut dapat malam Lailatul Qadar atau tidak, ya, ya berkaca dulu sama diri kita. Ya, masih suka atau enggak? Ya, benci sama orang. Masih suka atau enggak? Ya, melihat yang haram. Masih suka atau enggak? Ya. Keluar dari mulutnya yang tidak baik. Nah. Kalau ya ada perubahan